Hai, aku Vijecha. Aku punya ikan dori. Masak apa ya? Aku akan bikin sesuatu yang sangat lezat, sangat menarik, sangat menggugah selera. Baik, aku akan potong dulu ikan dorinya. Aku akan potong seperti ini, potong miring. Apa sih bahasanya? Itulah pokoknya ya. Jadi ala restoran. Kalau ala restoran itu kan tampilannya, potongannya, size-nya gitu ya. Masih ada es ini. Dari kulkas masih ada es-esnya. Tambahkan jahe geprek dan bawang putih yang aku cincang. Ini aku tambahkan 1 butir telur ayam, kecap ikan, kaldu jamur. Nah, di sini aku siapkan tepung roti. Ini adalah roti gabin yang aku haluskan. Kita aduk dulu ikannya. Pisahkan seperti ini, letak di tepung roti. Dan balur-balur ikannya sampai rata. Nah, aku akan bekukan dulu di kulkas ya. Aku siapkan dulu bahan untuk sausnya. Di sini aku ada 1/2 buah bawang bombay. Dipotong-potong sesuai selera saja. Ada paprika kuning. Paprika merah, bawang putih, oke. Aku akan goreng ikan dulu. Ini yang sudah 1/2 beku gitu. Ini penampakannya cantik ya. Ini aku tambahkan sepotong jahe yang udah digeprek. Kita masukkan semua bahan-bahannya. Tambahkan saus tomat. Saus tiram. Kaldu jamur, kecap manis, dan tambahkan sedikit air, kira-kira aja. Terakhir, tambahkan kecap Inggris. Aduk-aduk, selesai deh. Siram sausnya.
Tada, selesai. Cantik sekali. Aku lihat ini tuh udah ngiler banget. Kepingin makan lagi pas edit ini. Ini enak banget, cara bikinnya juga gampang banget. Kalian boleh praktekkan ini di rumah ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Buat teman-teman yang suka dengan channel masak, jangan lupa subscribe dan tunggu video aku berikutnya ya. Bye-bye.